semua. Angkat kaki satu dua ke atas tangan kita, ke pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan yang rajin, wahai kawan. Berdiri dengan tegap, tepuk tangan semua. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, juga ayah, bunda yang selalu setia mendampingi teman-teman bermain dan belajar di rumah. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, luar biasa. Teman-teman, hari ini Ibu Risna akan menemani kalian untuk bermain dan belajar di rumah. Tema kita hari ini adalah Aku, Saya, Keluargaku. Kali ini kita akan bermain dan belajar di sentra seni dan kreasi. Kita akan membuat boneka anggota keluargaku dan juga akan menyanyikan beberapa lagu anak tema keluargaku. Sebelum bermain, kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo kita mulai. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Buka tutup, mari kita berdoa. Buka tutup doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, Ibu Risna akan mengenalkan tentang anggota keluargaku. Anak-anak, tahu nggak sih siapa ya anggota keluarga itu? Iya betul, anggota keluargaku itu adalah orang-orang yang tinggal bersama kita, mereka yang dekat dengan kita dan berada di lingkungan kita. Coba ada siapa aja ya yang tinggal bersama kita di rumah? Yang pertama, ayah. Tugasnya bekerja mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga. Berikutnya siapa lagi ya yang tugasnya menyiapkan makanan, memasak, belanja, membantu kita menyiapkan makanan waktu sekolah. Siapa ya? Iya betul, ibu. Jadi anggota keluarga yang kedua adalah ibu. Anggota keluarga yang ketiga yaitu kakak, yang tugasnya menemani kita belajar, bermain, dan lain-lain. Yang keempat biasanya suka nangis kalau lagi lapar dan haus.
Siapa ya? Iya, betul, adik. Nah, sekarang kita ulangi lagi, ada siapa saja anggota keluarga kita yang ada di rumah. Pertama, ayah. Kedua, ibu. Ketiga, kakak. Dan keempat, adik. Jadi anggota keluarga kita ada empat. Bagaimana tangannya yang empat? Iya, seperti ini. Coba kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Masih semangat teman-teman? Iya, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Hore! Sekarang ibu akan memperlihatkan gambar anggota keluargaku. Nah, ini adalah gambar keluarga Aisyah. Coba lihat gambarnya saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah gambar keluarga Aisyah. Aisyah memiliki ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, dalam keluarga Aisyah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bersama-sama, seperti menonton televisi bersama, makan bersama-sama, membersihkan rumah bersama, dan sholat berjamaah bersama-sama. Pesan Ibu Risna, teman-teman di rumah harus saling sayang menyayangi antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Ibu Risna dan teman Ibu-Ibu Rina akan menyanyikan lagu-lagu bertemakan keluargaku yang diiringi dengan musik yang akan dimainkan oleh Pasubahan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, Ibu Risna, Ibu Rina, dan Pak Subhan akan menyanyikan beberapa lagu anak bertemakan keluargaku. Silahkan teman-teman di rumah ikut bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kita mulai. Satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Keluarga bahagia. Ini ayahku yang gagah perkasa. Ini ibuku yang cantik dan ayu. Ini adikku yang suka menangis. Kami keluarga bahagia. Ini ayahku yang gagah perkasa. Ini ibuku yang cantik dan ayu. Ini kakakku yang suka tertawa. Hahaha, kami keluarga bahagia.
sepeda. Anggota keluarga. Demikian tadi lagu-lagu bertemakan keluargaku yang sudah kita nyanyikan. Selanjutnya kita akan membuat boneka anggota keluargaku dari bahan-bahan bekas dan kertas origami. Tetapi setelah yang lewat berikut ini ya. Teman-teman, sekarang kita akan membuat boneka anggota keluargaku dari bahan-bahan bekas dan kertas origami. Bahan-bahannya adalah 1 gelas plastik, 2 mata boneka, 3 potongan kertas origami, lingkaran dan persegi panjang, spidol, serta lem. Cara membuatnya, pertama, ibu mau menempelkan mata di kertas origami ini. Ini adalah bentuk kepala ya. Matanya ada berapa? Oh iya, matanya ada 2, yang kanan dan yang kiri. Nah, matanya sudah ditempelkan di sini. Setelah mata, kita akan membuat mulutnya. Mulutnya menggunakan spidol hitam. Kasih senyum. Ibu akan menggambarkan
gambar anak laki-laki. Rambutnya keriting ya, jadi bentuknya segitiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kita hiasin. Sudah selesai. Nah, sekarang kita tempelkan di gelas. Pertama, kita tempelkan geometri yang berbentuk persegi panjang. Warnanya apa? Iya, warnanya biru. Dua untuk tangan dan dua untuk kaki. Tempelkan di sini, di atas ya. Satu lagi untuk kiri. Nah, baru kita tempelkan kakinya. Kakinya juga ada dua, yang kanan dan yang kiri. Nah, kalau udah selesai, kita tempelkan kepalanya. Tempelkan di sini. Ya. Nah, sudah selesai. Ini adalah boneka untuk laki-laki. Sekarang Ibu Risna akan membuatkan yang untuk perempuannya. Oh iya, belum. Sepatunya. Sepatunya warna merah bentuk segitiga. Biar sama dengan baju polkadotnya. Nah, satu lagi. Pertama apa? Iya, kita tempelkan matanya. Mata. Matanya ada dua. Sekarang kita buatkan mulutnya. Mulutnya pakai spidol warna merah. Nah, ini adalah perempuan. Nah, sekarang rambutnya. Aku kasih pitanya di sini, di kepalanya. Ya, biar cantik. Nah, ini mukanya. Sekarang kita tempelkan tangan dan kakinya. Tangannya juga ada dua. Yang kanan dan yang kiri. Sekarang kaki. Satu,
2. Tempelkan kepalanya. 3. Dan yang terakhir, sepatunya. Sudah jadi, Tara. Nah, ini adalah boneka dari bahan yang sangat sederhana. Yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Teman-teman, silahkan mencobanya di rumah ya, bersama dengan ayah, bunda, dan anggota keluarga yang lainnya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Teman-teman di rumah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan sehat dan bergizi, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Sampai bertemu kembali di program ceria berikutnya. Cerdas, riang, dan gembira. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.